Belanja di toko Korea yang ada di Jepang, guys. Ini selain ada makanan kimchi yang terkenal di Korea itu, ada juga minuman yang bersoda atau yang susu kayak gini. Ada rasa strawberry, coklat, macam-macam. Ada juga makanan ringan yang seperti ini. Tapi ini ada jajannya si opa, tapi aku nggak tahu opa siapa, kita lewatin aja. Selain itu juga ada makanan khas banget dari Korea, yaitu tteokbokki. Kalian tahu kan ini makanan yang berkuah makanan pedas. Makanan ini sangat rekomend banget bagi orang Indonesia, terutama yang pecinta pedas. Buat kalian yang belum coba, fix harus coba ini. Dan buat kalian yang sudah cobain makanan ini, coba dong komen di bawah gimana rasanya.